I smile alone now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you. Oke, selamat datang di channel Arditya Prihantoro. Kali ini saya ingin mengetes mic yang kemarin saya beli. Nih, mic TNW A9 ya. Ini dual mic dan satu transmitter. Jadi khusus untuk pengen podcast atau wawancara. Jadi mic-nya ini ada dua. Dan saya pengen menguji jaraknya di sana ya, teman-teman. Jadi nanti saya pakai HP satu lagi buat kasih tahu teman-teman bisa nggak sih sesuai speknya itu 30 meter. Nah, kalau ini saya pakai mic yang satunya lagi nih, yang single mic. Oke, buat teman-teman ikuti terus videonya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Arditya Prihantoro, dukung terus agar channel ini berkembang. Yuk, kita langsung, saya mau jalan ke sana ya. Oke. Saya jalan dulu ya. Nah, nih teman-teman, saya jalan ke sana noh. Tuh jauh. Nah, kita jalan noh. Kameramen satunya di sono noh, nggak kelihatan. Ini kira-kira nyampe nggak ya? Mix-nya sampai sana. Udah berapa? Ada kali 30 meter kali. Ya, saya juga nggak tahu. Nah, ini sudah. Mungkin sampai sini aja. Sekarang kita balik dulu. Ini bagus, masih. Kelihatan nggak tuh kameramennya nih? Nih, kameramennya di situ tuh, jauh tuh. Masih ada nggak ya suaranya? Oke. Mungkin cukup lagi segini ya. Kita... Ya, jadi untuk hasilnya sendiri saya juga belum tahu. Kita lihat nanti pada saat pemutaran videonya. Tuh kameramennya tuh, jauh sekali kan? Ya, ini kamera TNW A9 dual mic satu transmitter ya, cocok buat podcast atau buat wawancara. Jadi dia terdapat dua mic. Nah, untuk harganya sendiri itu di sekitar 300 ribuan bah, buat teman-teman. Kalau pengen tahu dan pengen belinya, nanti saya tuliskan di deskripsi aja ya untuk link pembeliannya. Kalau recommended ya, pasti saya rekomendasikan. Oke. Oke, mungkin itu aja review dari TNW A9 ya, dual mic maksud saya. Jadi begitu aja ya teman-teman untuk pengetesan mic dual mic lavalier yang kita tes dari TNW tipe A9. Jadi nanti saya rekomendasiin lah pokoknya di kalau memang bagus ya. Ya buat teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe dan komen tentang mic ini. Jika ada yang sudah punya boleh berbagi juga, tulis aja di kolom komentar. Mungkin itu aja video singkat tentang dual mic ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, sampai ketemu di next video. Oke, bye-bye.